Ad-da'wah kat din tu ngacak. Ngacak dak ke keberusan, ngacak ada lelaki maksiat, ngacak masuk Islam belai semak. Hukum wajib akan di sekepin manusia. Apa yang dimaksud dengan dakwah? Dan sebenarnya dakwah itu kewajiban setiap orang atau tidak? Jika iya, sejak kapan ia harus berdakwah? Ad-da'wah kak dintau ngacek. Ngacek dak ke keberkusan, ngacek ada lelaki maksiat, ngacek masuk Islam belai semak. Hukum wajib akan di sekepina manusia. Cuma wajib-wajib kifayah, fardu kifayah. Artinya namun berada setoran, kak dintau elang tu sana selain. Nah, dalam ngacek dak ke orang-orang lain. Biasa dakwah kan itu yang kenal kalaban ad-da'watu ilallah. Ajakan orang dekat ajaran Allah SWT. Nabi mereka kafir kata ad-da'watu ilal Islam, dakwah kan kui ajak Islam. Kan kamah okorna biasa bi kudrati, sekamampun ada. Okorda biasa bi kudrati. Beda dakwah kak dinto saya tak bisa yang kui bi orang awam. Beda saya dakwah kak dinto bisa yang kui bi orang awam. Ngacek orang kak kui avajeng kapi oning jek avajeng niko wajib. Beda orang tak avajeng kapi orang awam saya oning jek saking nggak ngacek kak dinto tak memodorot ya dita epate. Mon karo esepo esue iki kiri iku baci ni kalau tadi larangan kak kui tak tadi sebab kak kui meninggalkan dakwah. Kita telah membacanya lambat di dalam kitab Ad-Da'watut Tamma wa Tadzkiratul Ammah bahwa sekarang itu tidak ada sama sekali alasan kepada semua kulaban zambian kaku tidak berdakwah. Tapi yang gila kalaban ukuran semampun abe ben kalaban ukuran posisi keilmuanna. Ya seumpama nak beda hukum, kok hukum kak itu cuma mana khilaf atau benda semacam, maka sebisa kaku masuk nang waktu orang sandi ilmu, bab solat, ntar ngecek ke Jumatan, benda semacam, maka itu kap. Cuma mana bi beda situng pun lah ngecek, maka selain itu keker. Karena ekodak kifar doh, kifayah. Nikah akan ada secara hukum. Tapi akan ada masalah kenceran cang lembek sama sekali tidak ada satu pekerjaan melebihi dakwah. Sampai dalam Al-Qur'an etang tentang serangan jun Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Adakah selebih bagus ojang daripada orang yang ngajak dekat jun Allah Subhanahu wa taala? Abang lakon bagus ben bangga dadi orang-orang muslim. La yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun ka min khumurin na'am. Apa kon ada wa sareng ajun Allah? Sayyidina Rasulullah ni kada wa kida Nabi da Sayyidina Ali ketika masuk tadi pimpinan peperangan. Apa kon ngajak kan udah ke orang-orang ka kui ada. Ati dakwah itu memberikan motivasi tapi eka itu dah guna ada buat ki bihasa bi qudratihi wa istita'atihi wa bihasabi mawqifi wa kifaatil ilmiyah dalam beberapa perkara tertentu.